Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama saya di sini yang jarang upload ya. Semoga bisa lebih sering lagi upload. Untuk hari ini tanggal 25 Juni ya, saya mau ambil paket di JNT di kantor yang terbaru. Itu untuk Madukara, Sokanandi, Sigaluh, dan Parakan Canggah ya kalau nggak salah. Ya, kantornya baru, lokasinya ada di Sokanandi, Jembatan Aries, atau dekat dengan SKB ya, kalau kalian paham SKB. Zaman aku sekolah itu SKB paling hafal tuh, SKB. Sekarang udah jarang menyebutnya, tapi masih ya masih paham lah. Dan udah nggak di Polres lagi, depan Polres udah nggak di sana lagi kalau di untuk wilayahku gitu. Jadi udah ada pembagian ya, jadi nggak semuanya ambilnya di kantor pusat ya, kantor kota ya. Aku juga kebetulan ini paket yang pre-ordernya 1 bulan karena dibuatnya selama 1 bulan. Jadi udah aku hubungi, kebetulan jadi udah aku hubungi kurirnya untuk apa ambil, karena aku ingin ke kantor yang baru gitu ya. Cuma itu sih alasannya. Jadi ya sebenarnya untuk hari ini ya, kalau misalkan tepat waktu ya di Wonosobo itu aku mau ambil sesuatu gitu, mau ke Wonosobo lagi sebenarnya, tapi karena ya di sana belum bisa memastikan barang itu ready-nya kapan ya, mungkin besok kalau enggak Senin gitu. Jadi meleset dari tanggal yang seharusnya aku targetkan tanggal 25, tapi enggak masalah lah, enggak jauh-jauh juga dari tanggal hari ini gitu. Dan posisinya ada di sini nih, itu depan SKB ya. Dan kita belok kanan di sini. Ini marka nggak terputus buat nyebrang, aman apa enggak? Aku nggak paham ya. Seharusnya sih nggak boleh, harus yang terputus gitu. Oke, kita siapkan nomor resinya dulu. Saya copot mic internal, pakai eksternal, pakai mic internal aja biar kedengaran.
ambil paket mas. Niki. Khairul Anam. Alamat Kelapar. Anus tunggal nggih? Nggih, tunggal. Oke, ada nih mas? Oh, udah? Spesial hari ini. Ini bersebelahan dengan NCS ya. Siap mengirim paket dan dokumen domestik dan internasional. Tapi kalau ekspedisi ya kayak gitu nggak masalah sih ya. Pesaingnya bukan karena tempat. Kalau tempat itu nggak menjadi masalah nih kalau bisnis ekspedisi. Yang penting pelayanan. Oke, jadi udah pindah di situ untuk kantor CNT Banjar. Iya nggak pindah sih, udah dibagi. Itu untuk wilayah daerah sini nih, Parangan Canggah kalau nggak salah ya. Kemarin udah tanya-tanya sama kurirnya yang ke tempatku itu katanya ya daerah Segalo, Madukara, Sokanandi, Parangan Canggah. Sebenarnya kurang dekat sih, aku tujuannya kalau di daerah Singomerto sih. Kalau dekat, kalau daerah Singomerto pas itu. Jadi untuk ke timur ya enggak, ya pas, jauh. Untuk ke barat ya lumayan, ke utara juga lumayan gitu. Kalau itu masih banyak yang ke timur sih.